personil unit Binmas Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Aibda Suyatno, selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Duri Selatan atau yang lekat dengan sebutan Binmas, melaksanakan sambang kunjungan wilayah di lingkungan RW 5 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada kunjungan kewilayahan tersebut, Binmas menjumpai Ketua RW yang sekaligus merupakan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang sedang berdialog dengan anggota FKDM, Daeni Ekom, dan beberapa warga lainnya. Binmas berdialog bersama dalam rangka menampung masukan, keluhan, saran, pendapat maupun aduan dan laporan masyarakat. Beberapa hal yang dikomunikasikan dalam dialog tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Kamtibmas kewilayahan serta beberapa hal yang berkenaan dengan pemolisian masyarakat, yakni melakukan penanaman daya tangkal, penanaman daya cegah, dan penanaman daya tanggulang bagi elemen warga masyarakat, yang tujuannya Binmas bersama elemen masyarakat diharapkan akan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi segala hal ihwal, baik yang berpotensi menjadi gangguan maupun gangguan nyata terhadap Kamtibmas, serta dapat mencari solusi pemecahan masalahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.